kawan Autos, jumpa lagi sama reviewautos.id. Dan gua udah ada di track offroad, dan di samping gua udah ada motor offroad. Sebenarnya bukan motor offroad sih, sebenarnya dia lebih ke adventure bike. Nah, motor-motor adventure. Inilah Honda CR-V 250. Apa aja kelebihannya? Apa aja yang ada di sini? Berapa harganya? Gimana sensasinya? Ikutin terus videonya cuma di autos.id. Oke kawan Autos, gua udah ada sama Honda CR-V 250. Motor ini panjangnya sekitar 2,2 meter, tingginya sekitar 1,4 meter, dan ground clearance-nya sekitar 270 mm. Kalau kalian lihat kawan Autos, sebenarnya mungkin orang nyebutnya ini motor trail, ini motor balap off-road, tapi sebenarnya menurut gua ini adalah adventure bike. Karena apa? Dia masih pakai lampu depan dan dia masih pakai jok yang enggak tipis-tipis amat ya. Oke. Kita bahas satu persatu ya kawan Autos. Di bagian depan ini kita bisa lihat gimana lampunya ada dua. Yang satu ini lampu utama, dia sudah pakai LED. Enggak bulat, enggak lonjong juga, tapi ya asimetris gitulah. Nah, ini ada dua nih ya. Nah, yang di sini lampu di sini intinya buat lampu jauh. Kemudian ini sini plat nomornya. Nah, ini spakbornya yang mencirikan motor-motor adventure, motor-motor trail gitu ya. Nah, ini suspensinya pakai Showa. Kemudian ban depan pakai ring jari-jari pakai ring 21. Kemudian di sini covernya. Nah, di sini ada pelindung mesin kawan Autos. Jadi kayak apa ya? Dia kayaknya terinspirasi dari motor-motor rally Paris-Dakar gitu ya. Nah, kemudian di sini ada handguard di spionnya. Dan di sini juga ada bodi sampingnya. Nah, ini untuk footstepnya bisa dilipat. Ini juga bisa dilipat kalau tatos. Nah, gitu nih. Ini dia joknya. Joknya nggak tipis-tipis banget, karena yang seperti yang gue sebutin tadi, dia bukan motor trail, dia bukan motor off road, dia motor adventure. Jadi kalian bisa bawa ini di track-track off road seperti ini, tapi juga kalian masih bisa bawanya di track-track on road, artinya jalan raya. Dan di sini knalpotnya di sini ada di tinggi, khas motor-motor penjelajah. Jadi dia nggak takut kalau harus masuk sungai atau menerjang banjir dan sebagainya. Di sini ada panel meternya, dia digital. Nah, jadi ada odometer, speedometer. Ini ada windshieldnya kecil tapi cukup panjang. Nah, ini stangnya baplang gitu ya, bulbar gitu ya. Ini tangkinya. Selanjutnya gua akan bahas lebih detail mengenai mesinnya. Nah, oke kawan Autos, ini bagian mesinnya. Dia mesinnya 250cc. Sebenarnya dia mesinnya sama dengan Honda CBR 250R, tapi Honda meraciknya dengan settingan-settingan yang rada berbeda dibandingkan Honda CBR 250R. Antara lain dia torsinya nggak ada di RPM terlalu bawah gitu ya. Jadi dia masih smooth untuk jalan dari RPM bawah, menengah ke atasnya dia smooth, nggak nyentak-nyentak. Kemudian yang unik adalah di sini dia ada radiatornya ada di sebelah kiri doang. Jadi kalau misalnya motor trail kan ada radiatornya sebelah kiri atau sebelah kanan atau di tengah. Nah, sementara Honda pakainya dia hanya di sebelah kiri doang. Cuma ya mungkin karena dia ada radiator di sini, jadi sangat menyumbang panas ketika motor ini dipakai kawan Autos, dan itu berasa sekali ketika kita melakukan pengetesan motor ini. Jadi panas di selangkangan sini, cukup ganggu sih kalau trek jarak jauh. Kemudian di belakang dia pakai shocknya seperti ini, dan bannya 18 inci, masih jari-jari juga. Dia depan belakang juga udah pakai cakram disc brake. Nah, travel suspensi depan maupun suspensi belakang, nah itu jauh banget kawan Autos, jadi enak banget untuk melebas trek-trek yang ya seperti yang ada di belakang gue ini, trek-trek yang bukan jalan raya. Oke, gimana sensasinya? Gue akan coba langsung motor ini. Ciao. Everybody, everybody, everybody.
Oke kawan Atas, tadi gue udah coba gimana enaknya motor ini buat dipakai di trek-trek yang medan-medan off-road. Suspensinya enak, travelnya jauh, jadi dia bisa main cukup enak. Jadi nggak berasa kalau kalian lagi melibas trek-trek yang sebenarnya bukan jalan raya gitu kan. Joknya yang nggak terlalu tipis juga masih enak lah, empuk lah untuk pantat. Kemudian apalagi ya, mesinnya ya oke lah ya, untuk tenaganya oke, cuma ya itu kendalanya panas di sini aja gitu. Kemudian berapa sih harganya nih? Nah, harganya adalah 63,025 juta on the road Jabodetabek gitu. Nah, dia termasuk bagian dari Honda Big Bike juga, cuma nggak terlalu big bike kali ya. Dia masih satu keluarga sama CBR 250 dan CBR 250 RR dan sebagainya gitu. Oke. Nah, kalau kawan Atas untuk yang wilayah Jakarta Jabodetabek, Jakarta Tangerang, kalau mau beli motor ini, mungkin bisa rujuk dealer-dealer resmi dari jaringannya Wahana Makmur Sejati, atau dari dealer Honda yang lainnya. Ingat ya, dealer yang resmi. Kemudian kalau di luar Jabodetabek juga silahkan cari dealer-dealer resmi Honda. Ini motor ini udah ada, udah tersedia. Tinggal beli DP, gas langsung main off-road. Gue Pras, jangan lupa klik like, subscribe, komen di video ini. Kalau kalian pengen komen, pengen cuap-cuap, pengen apa, pengen kritik gue, pengen bilang kata-katain gue, terserah ya, oke? Atau pengen request motor atau mobil apa yang mau di review, komen aja. Oke, gue Pras, cabut. Pow!